السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد جعلنا الله واياكم من اهل الخير والسعاده في الدين والدنيا والاخره Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabatku, dimanapun Anda berada, ada banyak sekali cara dari kelompok wahabi untuk membitahkan tradisi kita, acara kita yang namanya tahlilan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan buat sahabat bagaimana mereka mendefinisikan tahlilan kemudian mereka membidahkan ya membidahkan definisi yang mereka buat sendiri itu padahal di kita ini sudah selesai tahlilan itu ihda ustawab nama lainnya sehingga ketika kita mengatakan ihda ustawab maka itu semuanya ada dalilnya dan juga ada dasarnya baik dari hadis maupun dari kaul para ulama. Nah, mereka ini dalam membid'ahkan, bisa saya baca dari beberapa hal berbagai macam cara, di antaranya satu: mereka itu pastinya tidak mau ketika mengatakan "tahlilan itu pernah dicontohkan oleh Nabi", jadi mereka tidak mau. Lalu, mereka mengatakan "tahlilan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat". Lihat para sahabat dulu ketika Nabi Muhammad meninggal, apa yang mereka lakukan? Lihat Nabi ketika ada yang meninggal, apa yang mereka lakukan? Lalu kemudian kita bantah dengan segudang dalil bahwa mendoakan orang yang meninggal adalah perintah Nabi, adalah anjuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan cara ini mereka terdiam, cari cara lain Lalu mereka mendefinisikan bahwa tahlilan adalah kirim pahala baca Al-Quran. Di situ kan ada tahlilan baca pahala bacaan Al-Quran. Mereka katakan, oh itu tidak sampai. Lalu kita bantah lagi sahabat dengan segudang dalil dan juga kaul para ulama bahwa mengirim pahala kepada si mayat itu sampai. Baik itu pahala membaca Al-Qur'an maupun kalimah-kalimah Nah ini definisi mereka dari sini gagal lagi. Lalu muncul lagi sahabat mereka mendefinisikan tahlilan adalah makan-makan di rumah duka. Tahlilan itu makan-makan di rumah duka, itu bid'ah mungkaroh, memberatkan keluarga yang terkena musibah. Lalu kemudian kita bantah sahabat dengan segudang dalil maupun dengan kaul para ulama. Bahkan Syekh bin Bas pun sendiri juga mengatakan boleh, boleh ya makan-makan di rumah duka dalam rangka menerima sedekahan ataupun suguhan dari ahlul musibah. Lalu mereka terdiam. Ini Syekh bin Bas kok Malah memperbolehkan ganti lagi. Mereka mendefinisikan tahlilan dengan lain lagi. Oh, tahlilan itu, ini yang, yang selanjutnya, ya. Oh, tahlilan itu adalah kumpul-kumpul di rumah duka. Nah, menurut para ulama, itu termasuk niyahah. Lalu kita bantah lagi, sahabat. Itu kalau dikatakan kumpul-kumpul di rumah duka, termasuk niyahah. Ya, jelas ini terlalu memaksa, kan, gitu ya. Ini terlalu memaksa. Kenapa terlalu memaksa? Karena beda jauh antara niyahah, maktam, dan juga tahlilan. Tahlilan itu bukan acara kumpul-kumpul untuk meratapi mayat bersama-sama atau menangisi, bukan. Itu mendoakan. Dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah mereka kemudian diam. Ganti lagi. Mereka mengatakan tahlilan adalah warisan agama Hindu. Aduh, ini lagi baru ini. Masya Allah, jadi gitu sahabat ya. Lalu kita bantah lagi. Oh, kalau warisan agama Hindu, mana ada? Orang Hindu memperingati satu tiga hari, atau tujuh hari, atau empat puluh hari, dan seterusnya. Mana ada agama Hindu itu? Membaca tahlil, Tidak ada. Masa agama Hindu membaca tahlil, Tidak ada. Yang ada itu di Hindu, ditemukan dalam mengenang mayat ya, 12 tahun sekali itu, acara apa itu namanya, saya lupa. Ternyata ndak ada. Lalu ganti lagi sahabat, Wes, pokoknya tahlilan, bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah. Model-model seperti ini sahabat, ya repot. Tapi alhamdulillah, ulama-ulama kita, guru-guru kita, sudah memberikan kita arahan, memberikan kita segudang dalil untuk membantah persepsi-persepsi daripada orang-orang Wahabi. Ya, ini gara-gara mereka ini punya standar ganda, membuat definisi sendiri dan definisinya itu dibitahkan sendiri. Padahal kalau mereka mengikuti definisi kita ini kan ya selesai. Apa tahlilan? Ihda eh, ussawab. Lah itu ada makan-makan. Itu sedekahan dari ahlul musibah. Selesai. Lalu apa yang jadi masalah? Kan gitu ya, sahabat. Oh, itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi itu yang mana? Tahlilan itu ya ada membaca Al-Fatihah dikirimkan pahalanya kepada mayit membaca surat al ikhlas membaca Datang. kemudian membaca ayat kursi baca al quran surat al baqarah alif lam itu kemudian di akhir surat al baqarah juga kemudian membaca kalimat kalimat toyibah dikir bersama mendoakan mayit lah ini coba kalau dipreteli kan banyak yang perlu dibahas lah mereka ini kadang-kadang memang sukanya gitu. Membuat definisi sendiri, dibitah akan sendiri, lalu kemudian kita jelaskan, mereka tidak mau. Nah, jadi itu sahabat yang menjadi problematika dan menjadi terkesan standar ganda daripada orang-orang wahabi. Satu, mereka mengatakan dulu pahala transfer pahala itu tidak sampai, kita bantah, ganti lagi. Tahlilan adalah makan-makan. Ada lagi tahlilan adalah kumpul-kumpul di rumah duka, termasuk niyahah. Bahkan ada yang bilang nihayah. itu. Ada lagi warisan agama Hindu. Sudahlah. Intinya gini, sahabat-sahabat sahabatku Kalian itu jangan mendefinisikan sendiri. Ya. Jangan mendefinisikan sendiri. Lalu kemudian definisi Anda itu, kalian bid'ah-bid'ahkan sendiri. Karena yang praktik di lapangan itu tidak seperti yang kalian definisikan. Di situ poinnya, sahabat. Makanya kalau disuruh diajak untuk diskusi, diajak untuk berdialog, itu Mbak Yo menerima begitulah ya dengan legowo, dengan ya standar ilmu begitu ya. Jangan asal ngomong, kemudian asal klaim begitu, sahabat ya ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ata fid dini wad dunya wal akhirah ihdinash shiratal mustaqim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh